Ngevlog tuh kayak apa ya? What's up, Mamang? Kembali lagi bersama gue, Mas Wai. Yeah. Mau naik kemana, Mas? Sel nih, Sel. Gak percaya apa sama gue. Yang duitnya gak bisa request, bro. What's up, Mamang? Balik lagi. Aduh, muncrat-muncrat, Mamang. Jadi baru nyampe Garung nih. Kayaknya masih lama ya. Nih Garung yang tadi udah lewat. Lomba balap Garung. Ya, Garung. Aku gak anak broadcast lah. Gila, cahaya ilahi. Ingin duit. What's up, Mama? Kita udah sampai di Bondowoso. Kurang kenceng. Bondowoso. Sampai di base camp Raul. Di YouTube gak paham ngerti. Emang gak di Bigo? Iya. Jadi langsung aja tanyain yuk, bapaknya jaga apa enggak ya? Iya, langsung aja. Ya, perjalanannya gitu aja ya. Gimana itu? Jadi selama berapa ya? 3 tahun yang lalu lah kemari. Semangatnya beda kayaknya. Orang baru satu lama udah tremor ya. Iya, niatnya pengen bikin video. Tapi udah tremor dulu. Iya. Gua menceritakan lo aja ya, mau apakan lo. Teh dulu, Mam. Biar enjoy. Kamu udah record. Tadi apa kata Wahyu? 5 tahun yang lalu. 3. Oh, 3 tahun yang lalu. Terus dia enggak kuat. Terus lo enggak kuat. Iya, gua enggak kuat. Tapi lo nungguin perempuan kuat juga 5 tahun lama juga lo dia sebenarnya dibanding ini. Ya, beda urusan sih. Oh, beda urusan ya. Permasalahan itu ada perempuan yang diajak sama dia kan. Diajak sekarang lama-lama salah. Bapak gimana sih? Jangan ngomong deh. Ya pakai motor biasanya kalongan tuh banyak banget. Iya, enggak jauh dari sini maksudnya. Paling banyak berapa orang, Pak? 10.000 nyampe enggak? Pernah nyampe. Pernah orang. Oke, Mamang, kita lanjut lagi. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend, for it's our last refrain. Oke, Mamang, kayaknya kali ini gue udah mulai terbiasa dengan jiwa-jiwa membara pada 5 tahun yang lalu ya. Gimana lo? Gue kan baru, Pak. Oh, baru ya? Yo, Mamang, kayak gue lagi di mana nih, tanjakan nih, woy. Nggak tahu nih, kayak buset. Berani juga sih nih, tanjakan nih lama-lama nih. Aku lemes juga nih. Gara-gara apaan lemes? Ya, ngerti lah. My trip, tergantung duit. Oke, lanjut sinematik. Motor, Mamang. Kalau boleh tahu, ISO itu apa ya? ISO itu untuk satuan cahaya, Kak. Cahaya. Kalau cahaya itu apa ya, Kak? Cahaya itu yang bisa menerangi kehidupan Anda. Cahaya matahari. Hati langsung. Bangunkan jiwa ini, kawan. Ya gitu nih, jadi Mamang kalau mau bawa kamera nih, ada tips dari Ane. Bawa kamera yang simple, yang bisa flip layarnya, screennya. Yang kedua, bawa lensa yang variabel, kayak lensa sakit. Terus yang ketiga, barang bawaan lo harus dikit kayak gue. Kecil, tega. Gue, pas gue, pak banget gede. Gak dicolok dong ya? Colok? Oh iya gak, woy. Yaudah dah,
sekian dulu dari Mamang. Ini dari Mamang sekian, lanjut puncak. Ibu lagi megang mie, maksudnya lo gak malu sih? Ini rumah. Ya, kita akhirnya nyampe tempat buat nge-camp ya. Alhamdulillah ya. Itu belum matang, Wahyu. Belum matang. Jadi kayak ada nanti kayak ada sinematik-sinematik ala-ala gitu pas senja. Iya. Mau ikut ya, Sel? Boleh. Tapi harus kelihatan kurus, gak gendut. Cantik. PR sih. Dih, PR itu mudah untuk video, untuk fotografer, videografer itu mudah sebenarnya. Sebenarnya males sih. Ya jadi gitu aja sih. Mau masak dulu. Jangan lupa. Udah masang tenda. Dan sama lainnya. Sebat, rokok. Enjoy. Cut. Der, ngopi der. Iya, eat ngopi lu der. Biar enjoy. Enak ngopi der kita. Ngomong kopi apa ini? Espresso. Sekarang tau espresso aja. Bocil-bocil. Bang, espresso. Pas dicobain. Pas dikenyot. Mampus pahit kan. Single double, double. Single double. Tau mau single double. Kesana aja ide ya. Senja banget. Ngedumel dia, ngedumel. Iya, gue suka, gitu tau, suka lihat. Bang, itu rasanya apa sih, Bang? Kayaknya enak tuh, Bang. Enak, Bang. Kacau ini. Blooming dulu ya, Bang. 30 detik, Bang. Oke. Tuh. Jadi kayak kabut, nggak tahu cuaca bagus apa enggak. Yang belakang kedinginan banget. Ini pertama kalinya saya naik gunung dan pertama kalinya saya nanjak dikasih tangga banyak banget. Lebay, lebay. Tapi kaki gua untungnya kuat, gua kan atlet. Tunggu, tangan gua gemeteran nih. Mengakan apa, Meng? Wih. Oh, kena ayam kampung. Iya, iya, iya. Rokok gak, Meng? Nih. Yo, Mamang. Sekarang gimana ya? Makan dulu, Mang. Makan dulu sih, cuman kurang bagus cuaca, enggak dapat Milky Way. Cuman enggak tahu sunset juga enggak dapat, sunrise. Ya mau gimana lagi, nikmatin aja kan. Sekarang kita makan-makan dulu sih, kane tuh. Fokus dong, woi. Makan enggak jelas nih kameranya, enggak fokus. Mungkin kalau dapat sunrise bakal ada apa? Sinematik-sinematik. Simaksitografi. Simaksitografi, ya. Terus kalau cuaca malamnya bakalan bagus, gue bakalan bikin konten cara mengambil tips foto untuk Milky Way. Eh? Bareng? Kok keren ya? Bareng Mamang. Bapak dengar suara motor gak, Pak? Suara ngorok. Goblok. Bukan. Oke, Mamang. Gimana, Mang? Assalamualaikum, Mamang. Pokoknya tuh kacau sih cuacanya. Kacau banget.
base camp-nya sampai hancur. Jadi nggak bisa apa sih ngambil video foto apaan? Foto-foto Milky Way gitu ya, nggak bisa karena cuaca juga. Terus pasir sih aku paling males. Ya gitu aja kali ya. Ya udah pokoknya tungguin tadi. Ya baru tadi dibahas. Ya ya. Ya pokoknya tungguin konten-konten gue yang lain. Ini baru sekali nih nge-vlog nih. Nyoba-nyoba aja sih. Keren banget asli, Bang. Ya pokoknya gue konten-kontennya selanjutnya ya film lagi. Yang penting gue sehat. Tunggu semua sehat deh. Tunggu sehat terus deh, ya. Semua bahagia semua deh. Dek, gue paling males kalau nge-vlog gini. Ya begitu. Udah transisi. Ah, enggak lagi-lagi deh nge-vlog.